Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'a abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa li jami'i masyaikhina wa li masyaikhina syawalillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ulama'ana kiram wa habaibana al-afadil muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung saja di malam ke-21 ini berketepatan dengan tanggal ganjil, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Lailatul Qadar menurut jumhur ulama turun di tanggal-tanggal ganjil 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan atau sholat yang dilakukan pada waktu Lailatul Qadar, di sini diterangkan an Abi Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla fi lailatul qadri rak'atain yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi marratan wal ikhlasi sab'a marrat. Bahwa dari Abi Abbas, dari Nabi as-salatu wassalam, annahu qala, barang siapa yang mau melakukan sholat di malam Lailatul Qadar dengan 2 rakaat, di mana masing-masing rakaatnya membaca yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatihatil kitab, membaca surat Al-Fatihah 1 kali, wal ikhlas, kemudian membaca surat ikhlas sab'a marwatin dengan 7 kali. Jadi 1 rakaat yang pertama setelah membaca surat Fatihah 1 kali, membaca surat ikhlas 7 kali. Demikian juga dengan rakaat yang kedua. Fa idza sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi. Setelah salam kemudian membaca istighfar yang bunyinya astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saya ulangi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Berapa kali? 70 kali. Sab'ina marratan. Seterusnya sabda Nabi, fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawaihi. Dia tidak beranjak dari tempat duduknya setelah melakukan sholat tadi kecuali dia diampuni dosa-dosanya, hatta yaghfirullah, sehingga diampuni dosa-dosanya. Tidak hanya yang melakukan sholat, tetapi juga wali abawaihi dan kepada kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'asullahu, Allah mengutus malaikat ila jinani untuk menuju surga. Di mana malaikat tersebut disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yarisuna lahul asjar. Kemudian malaikat-malaikat tadi menanam pohon untuk dia yang mau melakukan sholat. Wa yabnuna al-qusur, kemudian membangun gedung-gedung yang ada di surga. Wa yajruna al-anhar, kemudian mengalirkan sungai. Berarti Allah mengutus malaikat untuk menanam pepohonan yang ada di surga, membangun bangunan di surga.
Kemudian mengalirkan sungai-sungai itu untuk orang yang mau melakukan sholat di malam Lailatul Qadar. Di mana sholatnya tadi berapa? 2 rakaat. Nah, wala yakhruju, kata Nabi, wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Dan dia tidak keluar dari dunia alias mati sehingga dia melihat apa yang tadi ditanam oleh malaikat di dalam surga, gedung-gedung yang ada di surga, sungai-sungai yang ada di surga. Ini pahalanya orang yang mau melakukan sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kemudian diterangkan di sini tentang fadilah, di mana mau melakukan sholat 2 rakaat, kemudian niatnya bagaimana. Untuk niatnya, usolli sunnatal lailatil qadri rakaataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatal ihya'i lailatil qadri lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama setelah membaca surat Fatihah, membaca surat Ikhlas 7 kali, kemudian rakaat yang kedua setelah membaca surat Fatihah 1 kali, kemudian membaca surat Ikhlas 7 kali, setelah ulu salam membaca astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Nah, kemudian kalau mau melakukan mujahadah, ini yang seperti yang diamalkan di pesantren, bahwa mujahadahnya pertama kali membaca surat Fatihah 41 kali. Tentunya sebelumnya ya hadiah Fatihah pada Nabi, pada sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi, kemudian para aulia syuhada, kemudian orang-orang tua kita. Nah, kita hadiahkan Fatihah, kemudian setelah hadiah Fatihah semuanya dirasa cukup, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah 41 kali. Kemudian ayat kursi 7 kali. Di akhir ayat kursi ada bunyi wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu dibaca 49 kali. Setelah itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 41 kali. Setelah itu membaca ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim sebanyak 313 kali. Sesudah itu membaca selawat, selawat Jibril, bunyinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Nah, setelah membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, membaca hauqolah atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, kemudian istighfar astaghfirullahal azim 100 kali, ditutup dengan zikir la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Kemudian sudah selesai doa. Nah, doanya monggo terserah mau doa bagaimana. Doa tentunya untuk minta keselamatan dunia dan akhirat, dipanjangkan umurnya dengan umur yang barokah, dilebarkan rezekinya dengan rezeki yang barokah, kemudian diberi keturunan yang barokah, yang akhirnya sewaktu kita soan atau sewaktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman dan Islam, tentunya dalam keadaan husnul khotimah. Itu doanya. Jadi saya ulangi lagi, untuk mujahadahnya setelah hadiah Fatihah mungkin untuk Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi, kemudian syuhada, sholihin, aulia, kemudian orang-orang tua kita dan mukminin mukminat, muslimin muslimat, 3 kali cukup. Kemudian selanjutnya membaca Fatihah 41 kali
ayat kursi 7 kali, wala yaudu hibduhuma wahual aliyul azim 49 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali, kemudian ya fattahu ya alim 313 kali, kemudian shalawat Jibril sallallahu ala Muhammad 1000 kali, kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, kemudian istighfar astaghfirullahal azim 100 kali, kemudian diakhiri dengan zikir la ilaha illallah 100 kali, kemudian doa. Ini mujahadah yang monggo kalau mau dilaksanakan, monggo kalau tidak juga tidak apa-apa, yang terpenting untuk sholatnya, sholat 2 rakaat di mana setiap rakaatnya membaca surat Fatihah 1 kali, setelah itu membaca surat Ikhlas 7 kali, setelah itu membaca istighfar setelah urus salam ya 70 kali yang lafalnya berbunyi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Adapun fadilah dan keutamanya sudah tadi saya sampaikan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan bacaan sholat li ihya'i lailatul qadri. Kemudian yang setelah ini perlu saya sampaikan cerita tentang Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.